Kita pindah, coba di mana ya guys kita pindahnya? Bayu, hai! Halo. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, The Sorias sudah balik, sudah pulang guys, tapi bukan ke Jakarta lagi, kita pindah. Coba, di mana ya guys kita pindahnya? Coba ya nanti tulis di komentar kira-kira kita di daerah mana ya sekarang. Oke guys, jadi karena kita pindah rumah juga, bukan cuma pulang gacha tapi pulang ke rumah baru, kita banyak sekali kegiatan. Kegiatan beres-beres, kegiatan pindah furniture, banyaklah pokoknya. Dan dari kemarin juga tanya, sering sekali tanya, Bayu dan Tudor di mana? Nah, kita sekarang tuh sudah ada. Bayu dari kemarin sih dan Tudor juga ikut-ikut, tapi mereka di belakang kamera. Tuh di sini ada. Bayu, hai. Halo. Apa kabar? Baik. Lagi ngapain? Tuh ini interview, guys. Pasang rumahnya Tudor juga. Tuh gitu. Jadi kemarin banyak yang nanya ya gitu. Iya, betul. Kemarin tur muter-muter gitu. Sekarang saya juga ikut, Tudor juga ikut, tapi saya enggak di video. Kemarin kamera. Kan semua udah tahu kan dari story time aja kelihatan Bayu udah bilang juga Bayunya diam. Jadi dia kalau dimasuk video katanya kelihatan kurang seru. Jadi kalau saya masuk kamera enggak seru, kaku. Oh gitu. Ya udahlah saya muter-muter ya. Oke, kasih lihat Tudor ada di dalam. Ya udah, bye. Yuk, kita ke dalam dulu ya. Lihat Dido ngapain. Nah, di sini guys ada Dido dan Sus juga. Hai. Bilang hai dong. Sini. Say hi everyone. Kalau semua enggak mau bilang hai. Masa? Oh guys, kita punya dan ini Ciki juga. Sus bilang hai dong. Hai. Tuh ini ada Ciki juga. Dan Dido, kita punya news besar sekali karena Dido sudah nggak pakai Pampers lagi ya. Hooray! Dido tuh baru selesai habis makan siang, akhirnya makan sup lagi yang Mami bikin. Karena dari kemarin beberapa bulan kan makan di hotel mulu. Jadi aku aja kan naik 3 kilo guys. Oh no! Harus turun cepat-cepat biar semoga bisa dapat modeling job lagi juga. Dan ya seperti tadi saya bilang, sudah pindah ke rumah baru, jadi pasti banyak kegiatan lumayan baru. Rumahnya masih lumayan berantakan juga, mainannya Dido masih kemana-mana. Jadi kita belum pastikan juga kalau pasti lemari itu enggak di sana, for good. Jadi ya kita sekarang sementara pakai kipas dan minimal furniture karena ya begitulah. Ciki kamu mau ngapain? Yuk, go, keluar aja. Enggak mau dia. Oh Dido, ini apa? Mainin apa? Mainin semua katanya. Semua yang ada di sini ya? Coba apa? Mami mau lihat yang mana paling besar di sini ya? Oh berantakan ini. Bukan besar. Itu paling besar, betul. Dan the next one, paling besar yang mana? I help you. Oke. Jadi Dido sekarang Dido jago sekali bahasa Indonesia. Tetap paling jago bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dia mulai lancar sekali juga. Bahasa Rumania dia ngerti tapi belum mau balas pakai bahasa Rumania. Ya Dido ya. Ya lagi sibuk guys. Nanti aku ngomongnya. Jadi Dido, nanti kalau Dido ulang tahun, cake-nya kemarin itu udah ngegebas, Dido udah gede. Dido udah gede? Ya. Terus Dido ngapain kalau udah big boy? Cerita dong sedikit, ini biasanya bawel sekali lagi tuh. Lagi mainin ini, fokusnya hilang. Ya, bilang dong Dido. Enggak, ini besar. Harus taruh di sini besarnya. Oke. Okay. Ya udah demanding sekali. Oh Dido, bilang dong ke Mami. Cerita, mau cerita apa? Suka di rumah baru enggak? Suka.
Enggak. Terus suka enggak? Itu apa ya? Spider-Man. Itu ya. No, it's for me. Give me this one then. Oh no, for me. Ya, Rosa, kita bikin lagi ya. Nah, begini kegiatan kita sama Dito. Dito sekarang lagi aktif-aktifnya. Dan thanks God hari ini dia nggak apa-apa sama kameranya. Nah guys, jadi karena Dito lagi tenang, saya mau kasih lihat juga kalau saya kan sudah balik ke rumah. Jadi pengen lihat nggak makanan saya apa aja. Tadaaa! Ayam goreng, of course. Favorit saya ada tahu, tempe, ada tumis, sayur, ada brokoli, dan carrot. Ada juga ini sambal favoritnya Bayu. Kalau setelah travel ini sambal favorit saya jadi sambal namanya apa? Sambal mata yang ada bawang-bawangnya merah itu. Oh ya guys, dan saya juga mau bilang ini kalau kita kemarin travel kan untuk support local business, bikin adventure video dan juga untuk membantu ekonomi Indonesia dan ya, yang penting itu kita tetap keluar dari rumah dan kita beraktivitas lagi walaupun mau jadi turis di negara sendiri di Indonesia atau mau support local business, boleh, silakan. Tapi yang penting sekali itu yang kita highlight di setiap video adalah kita harus mengikuti protokol kesehatan new normal. Itu penting-penting sekali, harus ada maskernya, harus ada hand sanitizernya, sering sekali cuci tangan dan jaga jarak. Itu udah paham ya, untuk semua itu harus mengikuti. Dan ya sekarang saya lagi di rumah aja, jadi kalian yang ada di zona merah atau di Jakarta lagi PSBB ya, kita mending di rumah aja. Kalau lagi ada di zona yang bahaya, yang merah atau Jakarta apalagi PSBB. Jadi ya, walaupun saya sangat excited untuk adventure lagi, saya harus di rumah dulu, nggak bisa kemana-mana. Jadi kita mengikuti protokol itu yang kita harus mengikuti di daerah yang kita lagi ada. Saya sudah lihat pemandangannya di belakang, sudah kasih lihat Dido, sudah kasih lihat makanannya. Sekarang saya mau kasih lihat bagaimana mainan Dido berantakan karena furniture-nya belum komplit ya kan? Rumahnya masih baru kita pindah jadi tempat tim. So, tuh kan mainan favorit itu jadinya Spider-Man. Ini ada Chiki yang ngikutin terus. Ini dia sudah oma. Bukan oma sih, udah tante Chiki gitu. Udah 8 tahun. Jadi dia mulai diam-diam gitu. Ya sayang, kita beresin mainan Dido ya. Mau bantuin nggak? Mau dong, diam ya. Oke, itu kan masih ada di box-box. Nanti saya akan mau bikin sedikit lebih bagus ya desainnya karena kelihatan kosong banget ya. Tapi karena kita baru aja pindah beberapa hari lalu, jadi masih pasti berantakan kalau cari mainannya susah. Jadi ya lah, begitu Bayu bilang kalau saya beli kebanyakan mainan untuk Dido, tapi tahu nggak dia mainin semua loh. Jadi dia nggak lupa kalau punya mainin ini itu mainan maksudnya, dan dia punya banyak kan. Jadi ini satu kotak misalnya ya, ada permisi Cikin, ada for example ya, ini ada mainan pasir, ini ada baterai, ini ada robot guguk, ini Cikin untuk kamu temanmu, ini ada parkiran. Ada satu box yang full mobil-mobilan dan pesawat atau gitu-gituan. Ada pistol, ada tools guys, karena tahu nggak Dido cowok banget. Jadi semua mainan walaupun baru, dia pengennya rusakin, lihat dalamnya apa sih biar coba benerin. Tapi biasanya dia nggak bisa benerin lagi. Gitu, satu ada puzzle-puzzle, buku, dan satu lagi ada bola-bolanya. Hobinya ya pasti setiap anak hobinya beda-beda, tapi Dido sekarang lagi hobinya Spider-Man dan mobil-mobilan, ekskavator itu dia sekarang lagi obsesi banget.
dan begitulah. Tapi sebenarnya di kamar mandi karena kita masih potty training, jadi tuh placingnya salah. Dan ya nanti saya pengen karena masih ada di rumah aja, jadi kita di video selanjutnya kita akan beraktivitas bersama ya di rumah baru ini, bagaimana aktivitas saya, bagaimana saya mau desain rumahnya. Dan oh ya, kita harus bikin konten juga untuk gardening guys, karena backyard saya masih perlu banyak nature-nya, jadi flower, jadi pohon-pohon. Nanti kita akan bikin itu juga ya, jadi stay tune. Kita pasti walaupun di rumah aja aktivitasnya masih banyak. Oke, saya mau selesai ini, beres-beres mainan Dido. Habis itu saya harus tidurin Dido, bobo siang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe, guys. Dah.